Bukannya tak sub dengan lambang ni. Lambang ni hanyalah sekadar lukisan. Tak ada apa-apa makna. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak nak sharekan sedikit kegembiraan buat sebagai seorang suami. So, unboxing darah. Dia capal. Allahu Akbar. Selama ni, tak pernah beli pun yang original ni. Okey, tak pernah beli pun yang original ni. Sebab apa? Sebelum ni, ada yang ziplock. Tapi bentuk dia okey, design sama. Tapi hari ini, subhanallah, semalam 1 hari bulan 1 tahun 2023, Pak Man dikejutkan dengan satu hadiah daripada wife, iaitu The Capal Solo Edition. So kita nak tengok apa ada dalam ni. Okey, dia punya packaging dia sangat kemas. Subhanallah, The Capal Shifa Solo Edition, tak rugi memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sirah selawat sebagai penawar bagi hati yang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat ikut mengaji, sehari dapat dua kali khatam. Nabi Muhammad patut dipuji, memberi rahmat seluruh alam. Subhanallah. Sangat cantik pantun yang diberikan Khazanah Pantun Melayu Riau. Dia capal dah selawat ke hari ni. Jadi sebelum kita nak kupas pasal dia capal ni, kita tengok apa yang ada dalam ni. Allah Subhanahu Wa Taala, topi The Capal premium yang sangat-sangat premium. Tengok hasil dia ni, kira tak boleh ciplak lah. Tak boleh ciplak. Yang ni orang boleh ciplak. Pakai macam mana pun orang tak nampak, orang tak tahu, tak ori ataupun tak. Yang ni dia boleh ciplak sebab orang tak tahu ori ataupun tak. Tapi solo edition ni, subhanallah, dia punya depan ni, cap dia ni baldu. Cap ni baldu yang ada tulis Solo Nabi. Apa yang Pak Man tertarik dengan cap ni? Dia bila kita pakai cap ni, kita dapat, bukan kita pakai cap ni kita terus jadi Nabi, tak. Bukan kita pakai cap ni kita terus jadi orang baik, tak. Bukannya kita pakai cap ni kita dah dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, tak. Tak menjanjikan satu pun. Faham tak? Cap ni hanyalah cap. Ni sama, ni sama, ni pun sama. Tapi nilai dia berbeza. Kenapa? Antara cap-cap yang Pak Man ada, adakah dia memberikan satu manfaat kepada orang lain? Kita hidup di muka bumi ni kena ada manfaat kepada orang lain. Contohnya kenapa? Cap tak original tapi dia tulis Solo ala Nabi. Apabila orang tengok, dia tanya kat sini, Solo ala Nabi. So orang pun terfikir Solo ala Nabi. Ya Allah, aku tak selawat lagi hari ni. Jadi dia automatik dia akan selawat. Nampak tak? Kita jadi agent untuk orang berselawat. Bukannya taksub dengan lambang ni. Lambang ni hanyalah sekadar lukisan. Tak ada apa-apa makna. Tak ada apa-apa makna pun. Katanya capal Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tak pernah pun menggambarkan bila kita letak capal ni atas kepala. Tak. Ini hanyalah simbolik kepada logo. Logo nak tak apa-apa logo pun boleh. Nak tak logo cap ikan paus pun boleh ni kalau tulis Solo ala Nabi. Nak tak ni ikan paus pun boleh, tak ada masalah apa. Tapi syarikat yang buat dia capal ni, konsep dia apabila kita beli dengan sesebuah harga, sesuatu harga, dalam sesuatu harga tersebut ada dimanfaatkan kepada badan-badan kebajikan, tak pun kepada tafis-tafis yang memerlukan dana. Jadi apabila kita sumbang benda ni, kita dapat dana. Dulu tak fikir sangat sebab kekurangan fulus. So kita pun nak sampaikan kepada orang, pakailah yang ciplak ni. Tapi bukannya pakai ni toy jadi maksum, tak. Dalam kotak ni dapat stiker yang kita boleh letakkan, dapat The Capal fabric face mask. Sayang nak pakai sebab apa? Ada lambang The Capal yang menunjukkan syarikat ni punya lambang yang sangat special. Bukannya tak suk tapi premium, nampak cantik. Lepas tu kita ada logo The Capal, kita ada
Ini kita boleh buat apabila kita baca Al-Quran dan kita boleh selitkan di mana kita berhenti penunjuk. Okay? So, pada 1 bulan 1 tahun 2023, wife dah bagi satu hadiah yang sangat istimewa pada saya. Premium Design in Malaysia 2022. Dia kata, bila abang pakai ni, auto handsome. Alhamdulillah. Bukan kata pakai ni, dia kata, bukan abang pakai dapat nur. Tak. Abang pakai auto handsome. Jadi kepada isteri yang nak suami dia handsome di luar sana, belilah kecapal ni satu, hadiahkan kepada suami. Supaya suami ni jadi ejen penyebar, supaya orang berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kurang? Tak ada apa yang kurang pun. Pakai yang ni sama. Pakai yang ni pun sama. Tetap salawat ala Nabi, kita kita akan berselawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas. Jelas. Apabila seorang tu dia tafsir dengan dia capal ni, bukan bermakna kata dia pakai cap tu, dia terus jadi Nabi ataupun dia dapat syafaat, dia dapat mukjizat ke apa, tak. Dia hanyalah jadi ejen penyebar supaya apabila orang nampak, salawat ala Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa tema dia dalam dia capal ni? Dah selawat ke hari ni? Kalau benda-benda bagus yang macam ni kita tak boleh sokong, kita jangan mengeji. Dia sebenarnya datang daripada hati. Kalau kita mengeji, kita tahu hati kita ke yang kotor, orang yang buat, yang nak nak apa orang panggil, nak mewar-warkan supaya semua orang rajin-rajinkan berselawat. Rajin-rajinkan bersalawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Kepada bidadari saya, abang ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab dah bagi hadiah yang sangat. Saya tengok tiap hari. Saya tengok tiap hari. Saya nak pakai. Sebab saya tahu dunia hari ini apabila kita berbelanja, kita nak pakai untuk diri kita ni, kita berkira-kira sebab apa? Anak, isteri, itu lebih utama. Keluarga, itu lebih utama. Tapi apabila angan-angan kita fikir, nak ada satu lah, tapi belum lagi kesempatan nak beli, tiba-tiba orang bagi hadiah. Kepada bidadari abang, Nasharima binti Nasir Hisham, I love you so much. I love more. Kepada isteri yang ada dekat luar tu, yang ada suami, beli satu bagi dekat suami. Sebab apa? Edisi ni dia tak ada yang ciplak. Sebab apa? Dia dah buat dah. Dia dah buat dah design yang lain daripada yang lain. Cuba tengok dekat atas ni, kalau cap biasa, dia punya potongan dia macam mana? Tetap boleh pakai. Tapi yang ni special. From the special one. So, saya akan jaga dan saya akan pakai. Dan saya akan jadikan sebagai ejen penyebar untuk semua orang berselawat. Semua orang tak tinggal rukun. Semua orang tak tinggal solat. Kalau kita pakai, kita bukannya boleh kata jadi orang baik. Tapi bila kita pakai dengan adanya solat ala Nabi, adakah kita nak buat jahat? Kita mungkin tak buat jahat. Kita mungkin akan ke arah kebaikan. Okay? Sama-sama kita share manfaat. Sharekan kepada semua rakan-rakan yang belum mendapatkan lagi dia capal. Dia capal. So dekat sini ada satu lagi. Oh, ni memang memang best. Kita dapat dia capal, please upon him. Please be upon him. So kita ada satu lagi ni untuk kita bubuh dekat kod kita ke, ataupun kita bubuh dekat tepi ni ke, bagi dia smart. Tipu lah. Kalau pakai kepiah ke, songkok ke, cap ke, kita mesti nak smart betul. So video ni saya dedikatkan kepada bidadari saya, Nasharima binti Nasir Hisham. Dalam je material tu sangat-sangat cantik. Sangat-sangat kemas. Bila kita pakai ni, dia terletak elok dan auto handsome untuk isteri saya. Ingat, auto handsome untuk bidadari saya. Salam. Dah selawatkah hari ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendapatkan produk dia capal dah selawat ke hari ini.
Kalau anda rasa video ini menarik, apa tunggu lagi? Subscribe, like dan komen. Sharekan kepada kawan-kawan apa yang kita boleh kongsikan bersama. Okay.